sapi setelah Condro Simo yang datang adalah? Tadi diberangkatkan dari kandang habis maghrib. Kemungkinan seperti biasa sampai pendopo ya matahari terbit lah. Gak apa-apa. Sini, di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita duka cita dari keluarga gue. Tetangga adalah keluarga terdekat. Sosok ini sangat sering gue repotin. Sosok ini orang hebat. Beliau adalah seorang rektor. Tapi benar-benar bersahaja sekali. Ada apa-apa, dia selalu mendukung. Sebelum gue tinggal di rumah ini, sebelum rumah ini dibangun, masih dalam bentuk tanah. Dalam setahun beberapa kali gue suka berkunjung, ngobrol dengan beliau. Sampai akhirnya gue tinggal sini, bertetangga. Sama seperti yang tadi gue sampaikan, sangat sering gue repotin. Tapi alhamdulillah beliau selalu welcome dan selalu support semua kegiatan gue. Pak Rifai meninggal dunia. Tanggal 29 Mei 2024, kurang lebih pukul 20.22 menit, meninggal dunia di rumah sakit. Jadi malam itu gue lagi kondisi syuting, dikasih tahu oleh orang rumah dan juga Pak RT setempat. Langsung gue hadir subuh-subuh karena gue baru selesai syuting jam 3-an. Gue sampai ketemu dengan istri beliau, ngobrol, sempat lihat jenazahnya juga. Jadi, Pak Rifai itu sakit jantung. Beberapa bulan sebelumnya pernah dirawat di ICU karena jantung, tapi ya beliau yang meminta dirawat karena merasa nggak enak. Hari itu, beliau ketemu dengan sopir saya, Hendra, siang-siang. Di hari Rabu siang. Cerita, ya ini mau ke rumah sakit, kata dia gitu. Pergi dengan istrinya berduaan saja. Istrinya nyetir. Pak Rifai di sampingnya, ini cerita dari istrinya. Saturasinya sudah mulai turun, mulai lemah, seperti udah mau pingsan. Jadi sepanjang jalan tuh diajak ngobrol terus. Sampai ke rumah sakitnya, agak jauh, mereka turun berduaan, digandeng sama istrinya. Terus istrinya bilang, "Pak, mulai berat nih," kata. Jadi kayaknya sudah mulai lemas. Masuk ke UGD, kemudian diminta langsung masuk ICU, tapi Pak Rifainya menolak. Sampai tanda tangan penolakan masuk ICU, terus lama-lama akhirnya dia mengiyakan. Tapi sesaat kemudian masih di ruang UGD tersebut, tiba-tiba gawat dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teringat sosok beliau ketika pembuatan aviari, selalu ikut, dateng, nanya-nanya nih rencananya gimana, mensupport banget. Pak Rifai sini. Ini tetangga aku nih. Tiap pagi. Ini Pak Rifai, tetangga aku. Itu kemarin saya kasih saran. Apa? Tulis di hakimnya itu. Iya, jadi. Tapi sebelah sana. Iya, hakim. Sumpah aku baca dari sana. Kelihatan dari tol ternyata gitu. Ketika lagi peresmian, pasti hadir, bahagia, ikut bahagia dengan adanya aviari ini. Selanjutnya ada Pak Rifai tetangga. Ini kok Pak Rifai sebetulnya segala macam tetangganya diikuti dan juga beliau juga mensupport dalam hal pohon maupun pohonnya. Maaf ya Pak ya. Thank you.
beliau sangat menikmati. Ketika beliau ada tamu-tamunya, ketika ada saudara-saudaranya, selalu dibawa ke aviari. Karena saya bilang ini aviari milik kita, Pak. Bapak juga bebas datang seperti itu. Pembangunan, pendopo, terakhir itu saya itu meninggal hari Rabu, hari Minggu itu saya ketemu pas lagi penurunan batu-batu. Beliau senyum di situ tuh di dekat pohon. Senyum, ada-ada aja, kata dia. Ini batu dari mana? Terus diceritain, dia bahagia. Kata istrinya, kata pulang dari sini cerita juga katanya. Udah lihat itu Irfan ada batu-batu gede, senang lihatnya katanya. Dan juga ingat lagi juga pas lagi mau kurban saat itu. Saat itu kan Wisanggeni. Untuk pertama kalinya gue bawa sapi ke rumah. Setelah sebelumnya kan Grandong itu di Parakan Muncang. Wisanggeni di sini, posisi kandangnya juga di tempat kandang Meli sekarang. Saya izin, Pak, maaf ya, ini takut kebauan dan lain-lain. Oh, enggak apa-apa, katanya. Toh enggak tiap hari ini. Sparifai, guys. Nanti agak kebauan dikit mungkin ya, seminggu, Pak. Iya. Tiap hari di sini. Sekarang Cerdo Simo ada di area rumah beliau juga. Itu tiap hari, tapi beliau bilang gak apa-apa, dia juga happy, seneng katanya. Insya Allah, ya yang penting dirawat, terutama kotorannya kan ya. Insya Allah, pasti ini berbagi kebaikan, berbagi pahala juga. Aduh, tapi tahun ini Pak Rifai gak bisa melihat proses penyembelihannya. Setiap tayangan gue ada hubungannya dan rumah Pak Rifai, baik banget tuh tetangga, baik banget tetangga, iya baik banget. Nah dan sekarang ini sudah hari kesekian, tetangga-tetangga mulai berdatangan, ini setiap malam terjadi seperti ini, tahlilan semuanya, penghormatan kepada almarhum, kata karena almarhum ini adalah sosok yang dihormati, sosok perekat untuk warga di sini. Doain ya guys ya, insya Allah almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Saya mau ikut pengajian bersama dengan warga. Besok salah satu sapi hewan kurban saya pun akan hadir. Tapi Pak Rifai sudah nggak ada, ya Allah. Pengajian dulu guys. Kasih saran tulis di hakimnya itu ya. Thank you.
ikut Cokona, aku di rumah. Aku belum boleh ikut sama si Cokona. Cokona hati-hati ya. Oke Cokona, sampai jumpa. Lihat di YouTube Cokona. Tadi diberangkatkan dari kandang habis maghrib, kemungkinan seperti biasa sampai pendopo ya matahari terbit lah sekitar 5:30. Ya nanti menyesuaikan aja Bang Bet. Oke okay guys, semalam pengajian gue sampai jam 9-an dan pagi-pagi nih truk yang dinanti sudah datang. Alhamdulillah. Mana ya Mas Ivan? Mas Ivan. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Lekno. Mas Kotak. Bener ya? Iya. Mas Hermawan enggak jadi ikut. Enggak jadi ya. Kenapa? Enggak diizinin ya? Ya,
gitu, gendong Momo. Jadi Mas Herman tuh lagi happy-happy-nya jadi seorang bapak, gue juga tahu banget. Momo, iya. Dia kemarin kirim ini, kirim foto dia gendong Momo sama ini Janoko. Janoko. Tuh. Oh, ya, sore itu hunting sore kemarin. Iya. Eh. Iya. Itu. Tuh. Ini Momo katanya. Ini ayahnya. Ini Bapak Momo. Ibunya enggak disebutin loh. Bapak tuh emang gitu ya. Gitu. Perpisahan gue lihat foto gini aja sedih. Tadinya Mas Herman mau ikut sini tapi ya lagi sama bayinya terus ya. Iya. Tapi ini kok udah jadi aja truknya? Ya karena sesuai permintaan AA. gue minta gini, anterinnya pakai ini dong, pakai truk Setia Farm. Nah, terus Setia Farm itu kan beberapa waktu yang lalu kan kecelakaan. Iya. Kemarin pas kecelakaan apanya aja yang kena? Ya. Ini masih sementara. Ini sementara ini agak pecah. Tapi kalau kaca kemarin itu aman. Alhamdulillah aman. Lah. Ini remuk. Ya, ini baru. Besok. Besok apa sih? Apa ya? Dekok, penyok. Penyok. Oke. Tapi yang lainnya mah oke. Tapi ini masih sementara, Ak. Nanti habis korban kita lanjut perbaiki. Lihat. Ada tulisan lihat. Sementara gini dulu aja. Ini sengaja lu ya? Jadi sementara gini dulu aja katanya. Tapi lampu tenen gitu-gitu masih bisa nyala. Masih. Tapi cuma ini kan kita copot dulu, kemarin kan sempat penyok juga. Ini. Iya. Dulu ini kan ada kayak pengamannya itu, Pak. Iya. Oh iya biasanya iya benar. Terus nanti copot dulu ini makanya. Habis korban kita lanjut. Ya Allah, jadi ini beneran disiapin buat nganter Janoko. Iya. Karena gue minta. Ya. Orang gue bercanda, ini mah serius. Jadi dipercepat banget ini, ya Allah. Bos kecil. Wih, udah ganteng, mana Jalu? Sini. Nih, bisnya, truknya. Kemarin tuh kondisinya gimana sih? Ini yang parah. Sama ini kan masih belum dicat juga. Oh iya. Ini ganti. Ya Allah. Ini penyok. Ini banyak geser sekitar ke depan 20 cm. Padahal itu udah kuat banget, maka kata Mas Herman itu apanya yang 3 lapis? Lantainya ini ya? Iya. Kalau nggak ada sapinya, kalau itu nggak 3 lapis, udah lebih parah udah, lagi ya? Hancur mungkin sapinya udah pada... Iya. Untung aja. Alhamdulillah. Ya Allah. Jalu, sini. Wih. Udah ada loh sapinya. Mau lihat nggak? Tadi. Tadi nggak? Kelihatan nggak? Gede nggak? Warna apa? Warna coklat sama putih. Terima kasih ya, by the way ya. Makasih ini dikebut buat spesial tuh nganterinnya. Yeah. Karena udah identik banget Setia Farm dengan truk ini. Mudah-mudahan penyelesaiannya lebih bisa lebih cepat lagi, lebih sempurna lagi. Oke, saatnya kita siap penurunan. Nama sapinya adalah Janoko. Siapa? Janoko. Iya, kalau yang di sini yang hitam putih siapa namanya? Janosima. Iya, yang sekarang datang adalah? Janoko. Oh ya udah, yuk kita Janoko ya. Hah, oke nih, tim kita nih udah siap. Seperti biasa penurunan sini aja ya, yang paling aman ya. Oke geng, siapkan penurunan, let's go. Lihat ini dulu, si Meli dan Mimi. Meli, sini.
Meli ngapain sih kamu pakai ikat-ikat gitu, weh? Mel. Sini. Yang satu namanya siapa? Mimi. Mimi. Itu Mimi, iya. Kayak yang di kandang kemarin, Mas. Iya, yang itu. Kan itu si Mimi juga aja deh yang itu. Itu tapi emang itu cebol ya itu. Kayaknya. Ini juga cewek atau itu? Ini cewek juga, itu cewek juga kan? Ya udah, jadi asrama putri sini. Makasih. Makasih. Terima kasih banyak, Kak Irfan. Makasih, kaosnya. Hey, udah banyak yang dapat kejutan dari The Hakims. Gimana? Udah subscribe belum? Subscribe sekarang juga. Masih banyak kejutan yang lainnya untuk semuanya. Oke? Okay? The Hakims sama teman-temannya. Let's go! Sekarang juga. Yeah. Ini guys, masih suasana berduka. Ini Mas. Assalamualaikum. Salam. Gimana? Masya Allah. Sehat tuh? Sehat dong. Sehat tuh? Sehat. Iya. Makin tinggi betul? Iya. Tinggi gemuk. Nih, susternya nih. Tambah lebar ya, Lek? Lebar. Monster. Istimewa. Kangen, Mo? Kangen ya? Kangen. Kok bisa segede ini, Pak? Lah kan dari sananya gede, tapi kata Mas Hermawan juga pas kesini, ini lebih tinggi, lebih lebar juga, betul? Luar biasa. Jadi, kalau kita dikasih kepercayaan pelihara sapi besar itu PR-nya juga besar ya. Karena naik turunnya tuh gampang sekali ya. Iya. Iya. Jadi piye? Bagus. Istimewa. Beneran? Bener. Alhamdulillah. Istimewa. Eh, tuh, kamu kangen enggak tuh? Le, aku bahagia sini gitu ya. Iya. Aku makannya banyak tuh. Kata Le juga harus makan banyak, jangan kolokan. Nanti di sini akan banyak teman-teman. Di sini pas banyak teman makannya harus tambah semangat. Jangan jadi pilih-pilih. Jangan tiba-tiba enggak mood makan, oke? Okay? Seneng kan ntar jadi enggak sendiri, sini ada teman. Nah. Ya. Iya. Heeh. Gitu ya. Itu like-nya tuh, like no. Like no. Simo. Hey, mo. Halo. Shh. Ah iya. Tangannya enak. Tambah tinggi dulu ya? Hah? Tambah tinggi. Tambah beneran. Tuh tambah tinggi gitu. Karena mereka kan sebelumnya ketemu tiap hari. Nah, sekarang udah lama gak ketemu, jadi ketahuan itunya tuh. Monster ya. Sehat? Keren? Alhamdulillah. Mo, alhamdulillah, Mo. Mo, berhasil, Jen. Ah. Alhamdulillah. Ini yang paling ngelonin banget, Condro Simon, ini nih. Jen ini. Lu kalau ada tim dari setiap orang datang tuh deg-degan ya? Iya. Takutnya di, apa, kelihatannya. Iya, susut dan lain-lain. Gitu. Ini lihat makin lebar. Tinggi. Tinggi sama lebar. Jadi hari ini nanti setelah Janoko turun, kita timbang Janoko, tahu beratnya berapa. Karena di sana Janoko tuh, kemarin aku ada videonya juga, gak mau naik timbangan ya? Mogok ya? Mogok. Nah mudah-mudahan di sini bisa ya. Ini ada videonya nih dari Mas Hermawan. Jangan tipis dulu biar timbangannya bagus. Oke, ntar tak timbang semuanya. Bismillah. Yuk, Janoko kita turunin. Untuk Condro Simo sendiri, tambah kelihatan segar, sehat, tambah lebar, dan juga tambah tinggi.
Udah tentunya tambah ganteng. Untuk Condor Simo sama tinggi sama lebar, pokoknya istimewa lah. Dari datang dulu sampai sekarang udah luar biasa. Untuk beratnya mungkin ya kalau perkiraan mata saya ya di angka 1,2 lah, 2,5 paling monster. Ini kok saya nanti kan sapi yang ngadep sana bisa diputar di truk, nanti tinggal jalan insya Allah. Nah, ini nggak usah, nggak usah. Berarti ini miring nih, gak apa-apa. Sini nih, situ ya. Cukup gak gitu mas? Insya Allah bisa. Bisa ya? Kita rek, rotok rek. Gimana? Aman dah? Aman. Bismillah guys. Sapi setelah Condro Simo yang datang adalah Janoko. Kita turunin, bismillah. Satu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Janoko. Ini ada oleh-oleh. Ada oleh-oleh dulu bawa, guys. Sama jadi ibunya juga itu ada 9. Ya Allah, baik banget nih. Ini jadi Mas Hermanto sekarang tuh ini juga apa namanya berkebun. Nanti abis ini kita makan melon hasil kebun dari Mas Hermawan. Peletnya, makanannya disediain juga. Udah sekalian situ aja buat ganjel nggak? Konsentrat. Waduh. Nih jauhan, komplit guys. Enak kok. Janoko. Halo sayang. Hey. Selamat datang. Selamat datang Janoko. Hey kamu. Wih, Janoko udah punya itu. Apa namanya itu? Namanya Janoko pakai tulisan Jawa. Kita mundurin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turun, latihan diturun. Siap. Oke guys, karena Janoko bawanya jenaka. Janoko tuh artinya apa tuh mas? Janoko tuh artinya apa? Bukan jenaka. Tokoh ya? Tokoh pewayangan ya? Iya. Dari jenaka juga kali. Oke yuk kita
turunkan Janokonya, bismillah. Bisa, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sini nak. Muter nak. Janoko muter sayang. Janoko tuh suka melakukan gerakan mendadak ya. Dia selalu ngasih kejutan guys. Sini nak. Iya, wah beloknya sampai susah, kepanjangan badannya nak. Sini sini sini. Shh, tenang 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 tenang. Se sabar 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 se sabar. Tenang Janoko. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang. Sini sini nggak apa-apa. Nah, sini. Hup, hup, Janoko, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hei, alhamdulillah. Tuh Janoko tuh matanya tuh emang ini ke dalam gitu, hobinya merem. Ya ininya gembul nih, pipinya gembul, pegang. Tuh, oke? Pipi gembul nih, ini ada dibikinin sama Mas Hermawan nih. Sini Jaki, Janoko. Ya, tuh mau pegang Jaki sini. Maya, apa-apa. Janoko tuh ternyata ini adalah toko pewayangan raja yang gagah berani. Tapi kok gue nganggapnya Janoko tuh ya jenaka. Ini jadi dia tuh cheerful banget. Dia tuh hobi banget main. Tapi ya itu hebohnya dia tuh suka kadang-kadang bikin kaget. Gue naikin aja biasa-biasa-biasa. Iya. Ya. Mas Erwan kan cerita kan ini tuh pas awal datang tuh galak banget dan kotor. Dibersihin jadi ganteng, pendekatan sampai kurang lebih sebulan. Dikasih gula dan lain-lain, akhirnya jinak. Nih, udah nih. Nih guys, Janoko, alhamdulillah sudah sampai di rumah gue, rumah joglo, rumah pendopo, rumah The Hakim, ya, ya, sehat ya nak, oke istirahat dulu, sabar, santai. Yang di Setia Farm dicobain, dia itu nggak mau naik timbangannya, entah kenapa, Mas Ipan. Kok dia nggak mau naik timbangan di sana? Kenapa Mas? Belum mau ditimbang kayaknya. Jadi pertama datang pernah ditimbang? Itu berontak. Dari dulu? Iya. Dari dulu belum pernah ditimbang? Pasti berontak gitu Pak. Pasti berontak? Iya.
Ntar tak coba ya di sini. Ini penasaran nih, sayang. Sayang, iya. Kenapa? Udah, kita lihat nih detailnya dari Janoko nih. Aja Anonoko, Janoko. Ini kamu bisa baca? Ini Janoko. Ini Janoko, Janoko. Yowes. Oke guys, selanjutnya kita akan menimbang Janoko sekaligus menimbang juga Condro Simo sekaligus si Mimi dan juga Meli udah lama nggak ditimbang. Oke, kita lihat dulu nih reaksi dia ngelihat lingkungan barunya. Assalamualaikum. Gue baru inget, dokter kan dari Pati, belajar Hono Coroko, Dr. Yeah. Sawolo. Iya. Yeah. Ini apa? Ini tulisan ini Ja. Ja. Ini huruf Ja. Ini Na sebenarnya, tapi karena ada O-nya, jadi No. Jadi O itu ada pasangannya depan sama belakang kayak gini. Hmm. Ini Ka. Ini Ka, tapi karena ada O-nya, jadi Ko. Janoko. Ja, O-nya Jawa itu dua depan belakang gini, Pak. Kalau I titik kecil atas I gitu. Oh, bisa juga dokter ya. Dokter bisa baca Arab gundul. Kalau U ada melengkungnya ke bawah. Tidak oke deh. Sip. Yaudah yuk kita makan melonnya dari Mas Hermawan. Yuk sambil menikmati dia mataharinya Jatiwaringin. Alhamdulillah. Hasil panen dari Mas Hermawan. Wow. Wow. Wih, berkelas banget buat kita, bukan buat Janoko. Arizal, buat Janoko. Buat kita nih. Coba, Mak, tugas Mak. Jadi, setiap farm itu sekarang punya farm melon. Sepotong ya. Yuk. Yeah, gaya banget. Pemotongan. Wah. Wow. Oh. Biar kayak main Rain Mondo ada gitu. Tersingkap-singkap nih. Tipis-tipis banget kayak jualan aja, Bu. Gampang, Pak. Ntar kalau kurang nambah. Ini benar. Oh, jumblek, Pak. Enggak, Gus. Tenang, Gus. Paling pada lari. Harus bawa tangannya. Ini. Mau grogi? Enggak, udah biasa. Cincin cuma. Udah biasa. Udah biasa megang pisau. Orang mah nggak ada motongin melon diliatin artis. Iya benar. Iya bisa jadi. Lagi beruntung ini ya. Eh Kang Kur, Pak Ukat, ini kan kayaknya melonnya melon kualitas nih. Tanam ya, bisa nggak sih? Di mana ya? Beli lahan dulu. Oh, ini. Mau nanemin aja beli lahan dulu sih Kang Kur. Bener juga sih, sialan emang kan.
Oke guys, yuk guys, sini serbu-serbu. Coba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak lah. Apa dua lagi takut. Terima kasih Setia Farm. Selamat datang Janoko. Assalamualaikum guys.